Oke, gengs. Pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel YouTube-nya Irwan DA, yaitu Irwan Official, berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Irwan Official, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap videonya. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya Irwan Official. Di sini kita lihat Irwan telah mengupload video sebanyak 323 video. Kemudian jumlah subscribernya Irwan mencapai 215.000 subscriber. Jumlah penontonnya mencapai 55.807.738 kali ditonton. Channel YouTube-nya Irwan Official, tipe channelnya people atau perorangan. Lalu Irwan Official tercatat dibuat pada tanggal 15 Desember 2021. Berikutnya geng, kita beralih ke total grade dan ranking channel Irwan Official atau Irwan DA. Total grade-nya Irwan itu B+. Lalu ranking social blade-nya menempati peringkat 41.200 dunia. Ranking subscriber-nya menempati peringkat 2.056 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 170 ribuan. Ranking people-nya Irwan Official menempati peringkat 1.451 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel Irwan Official meningkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir, jumlah subscribernya Irwan Official mencapai 20.000 subscriber, itu meningkat 23,5%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya mencapai 9,3 juta view, itu meningkat 33,1%. Semoga meningkat terus. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Irwan Official di interval 2.300 USD sampai 37.200 USD. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 27.900 USD sampai 446.600 USD. Karena di sini kita lihat masih dalam mata uang USD, lalu kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 2.300 USD dikali 15.400 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 35.420.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 37.200 USD dikali 15.400 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 572.880.000 rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang minimum 27.900 USD dikali 15.400 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 429.660.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 446.600 USD dikali 15.400 rupiah, nilai dolar hari ini totalnya 6.877.640.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya Irwan Official berdasarkan data yang ada di Social Blade. Sekian konten kali ini, thanks for watching, sampai jumpa di next video.